Boy William diketahui dekat dengan Ayu Ting Ting, namun belum berpacaran. Ternyata ada kendala hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting, sehingga tidak segera meningkatkan status menjadi pasangan kekasih. Kendala yang diakui Boy William terhadap hubungannya dengan Ayu Ting Ting, karena banyaknya perbedaan. Diakui Boy William, perbedaan itulah yang membuat dirinya harus pelan-pelan melakukan pendekatan kepada Ayu Ting Ting. Boy William mengaku bahwa Ayu Ting Ting adalah salah satu tipe idealnya untuk dijadikan istri. Adapun pernyataan ini diungkapkan ketika berbincang dengan Kiki Saputri. Kemudian, Kiki langsung menyebutkan nama Ayu Ting Ting. Ia juga menganggap Ayu Ting Ting sebagai saudari perempuannya. Mendengar pernyataan Boy William tentang Ayu Ting Ting, Kiki pun kembali bertanya mengapa tidak segera diresmikan saja. Perihal ini, Boy mengaku masih banyak perbedaan antara dirinya dengan Ayu Ting Ting. Namun, Boy tidak menjelaskan apa perbedaan tersebut. Apalagi, setelah Boy batal menikah dengan Karen Vandela, banyak yang mengharapkan justru berjodoh dengan Ayu Ting Ting. Keduanya juga beberapa kali saling memanggil ucapan sayang di sebuah konten. Namun, keduanya menegaskan bahwa statusnya saat ini masih sahabat.